Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita unboxing paket yang baru aja datang. Nih guys, nemu harga murah Realme GT Neo 3T guys. Oke, langsung aja kita buka. Ini udah ada untuk membukanya ya guys. Ini aku nemu harga murah guys, belinya itu di lewat, biasanya kalau beli HP kalian online lewat apa guys, Lazada, Shopee atau apa? Kalau aku ini lewat TikTok Shop guys, pas event 99 kemarin. Jadi nemu harga murah guys, HP-nya Realme GT Neo 3T. Ini langsung official toko resminya guys di TikTok Shop Realme, dengan 80 watt super dark charge, Snapdragon 870 5G, 120 Hz 4 AMOLED display, stainless steel vapor cooling plus. So guys, kita singkirin ini dulu. Aku mau nunjukin TikTok Shop-nya ya guys ya. Kalian kalau mau beli barang-barang yang lebih murah dari toko-toko yang lain, online yang lain, kalian bisa berkunjung ke TikTok Shop ya guys ya. Ini pesananku ini guys. Jadi kalau kalian yang belum tahu, TikTok Shop kan yang biasanya itu kan kita ngelihat itu ya guys ya, konten-konten kreator itu. Tapi kita juga bisa beli barang di sana guys. Contohin ya guys ya, TikTok Shop kan gini ya guys ya tampilannya ya. Ini ada konten kreator yang jualan barang juga guys. Misalnya ini ada apa, ini komplet seluler. Nah ini lagi live guys, dia itu jualan guys komplet seluler itu. Kalian bisa buka ini, panjang kuning. Dan ini barang-barang HP guys. Ini Samsung A33, Xiaomi, Poco 5G. Ini guys barang-barangnya. Kalau kalian pengen beli barang langsung di apa namanya, seller resmi officialnya, kalian bisa misalnya Realme, kalian cari aja untuk pencarian, ketikkan Realme Indonesia. Nah ini udah aku ikuti, kita klik yang centang birunya guys ya. Ini kalau live pas event biasanya murah-murah guys. Nah, kemarin kan pas tanggal 99 kan super day sale itu. Nih Realme GT Master 4599. Ini pas, ini masih harga normal ya guys ya. Alhamdulillah aku kemarin pas nemu harga murah 4823 itu pas ini guys, event kemarin guys. Jadi besok kalau pas event tanggal 10-10 itu, nah ini di sini harganya kan 52 ya guys ya, 53 lah. Dan kemarin nemu harga murah itu 4283 guys, ini masih ini harganya 4823 k. Ntar guys, aku ambilin HP-nya yang buat ngorder itu guys. Jadi aku ngadernya kemarin itu pakai HP-nya adikku guys. Aku pakai HP-ku itu katanya itu
nggak bisa memesan karena udah maksimal di event kan. Setiap event itu kadang akun itu dibatasi guys pembeliannya. Ntar aku lihatkan dulu bukti kemarin aku beli HP Realme murah ini. Nah ini guys, dari Realme official nemu harga 4823. Ini udah diantar statusnya, ini tadi udah aku terima baru saja. Ini guys, dua empat delapan dua tiga kan tadi dilihat di harga sekarang kan nih guys 4299. Kalau di Lazada ya guys ya, kita cari coba Lazada berapa. Lazada kita cari Realme official, Realme official store. Realme 9T berapa harganya coba? Yang terbaru. Ini 5199 guys. 5199. Kadang juga di Lazada itu ada event bonus dadakan guys. Kalian kalau mau beli barang misalnya elektronik atau apa itu yang motong bonus dadakan itu itu bisa motong guys. Eventnya udah berakhir ya. Ini bonus dadakannya udah gak ada. Nah tadi di TikTok itu 5299, di Lazada 5199 pas event kemarin di TikTok Shop cuma 4823 guys. Oke langsung buka aja guys HP-nya dengan RAM memori 8 RAM internal 128 warna kuning. Kita buka ya guys ya, paket penjualannya apa aja kita lihat. Yoninya belum guys. Seperti biasa ada welcome to Realme family. Isinya itu ada ini buku garansi ya guys ya, jaminan. Unit smartphone-nya warna kuning guys, kita singkirin dulu. Sini ada apa lagi, dapat USB type C guys, dapat case tapi warna bening tapi agak kehitaman gitu guys. Ini dapat chargenya 80 watt. Dapat SIM injector juga guys. Oke, kita rapikan dulu. Kita hidupin smartphone-nya guys. Kalian kalau bingung gimana cara beli HP murah nanti bisa komen di bawah ya guys ya, nanti tak kasih tahu cara-caranya.
Oke, setting-setting biasa. Bisa update. Oke, mungkin sekian dulu ya guys video dari aku. Kalian bisa like, comment, dan subscribe. Sukai video ini, kalau kalian suka. Kalau tidak suka, silahkan klik dislike ya guys ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.